Aparat kepolisian mengungkap misteri kematian wanita muda yang tengah hamil 9 minggu di Kabupaten Merangin, Jambi. Korban diketahui tewas usai meminum racun untuk menggugurkan kandungan atas perintah pacarnya yang tidak ingin korban hamil. Pandu, pemuda 19 tahun, warga Sidoarjo, Kabupaten Merangin, Jambi, dibekuk tim Opsnal Satreskrim Polres Merangin di tempat persembunyiannya di Kalimantan Selatan. Pelaku ditangkap terkait kematian wanita muda bernama Susi Puji. Kematian korban yang tidak wajar membuat pihak keluarga curiga melaporkan kejadian ini hingga polisi menggelar otopsi dan membongkar makam korban. Dari pemeriksaan terungkap, pelaku meminta korban meminum racun putas untuk menggugurkan kandungan karena pelaku takut orang tuanya mengetahui korban hamil. Pelaku menyebut sudah menikah siri dengan korban tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Dan waktu itu dia kerja, dipecat, terus kami posisi ngekos. Dia minta pulang, udah gak kuat lagi kayak gini, udah pasrah, kamu tahu ya tahu. Biarin, nah, di situ saya terlintas terpikir, udah pusing mikirnya, langsung terpikir obat itu. Kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik yang kami kirimkan, itu memang belum ada hasilnya. Tapi dari BPOM telah keluar hasilnya dan menyatakan bahwa itu adalah jenisnya potasium cyanida. Untuk kepentingan proses penyidikan, pelaku diamankan di Mapolres Merangin. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Sarfandi, iNews melaporkan.